tadi aku muter-muter lewat situ lupa. Tadi nganter Pani balik. Jerman ke malam tuh.
Anak masih go tapi cuma 21 lah. Ini enggak lolos ya, Dok. Eh, Mexico lolos. Mexico lolos. Lolos. Eh. Oh, enggak dong. Argentina aja pon ya. Enggak, Argentina aja pon yang lolos ya. Tapi hati dong. Hah? Tapi hati dong. Nah, itu putih-putih. Yang jam 2 itu kayak. Yang jam 2 itu kayak nontonnya. Jam 2 saya kan. Ada lo jam 2 tanjang kan? Iya, itu lah sampai jam 2 kan. Kalau cocok balik itu nggak salah, itu yang jam 2 tanjang tuh. Ini kok ya, ini maksudnya salah itu lah, yang anjak-anjak main nah, malam. Tapi yang main anjak, yang itu sama dia. Argentina ada apa mas, ke Prancis? Ibu apa, anu tak? Iya, Mexico gagal, jatuh apa? Mexico masuk ada? Hah? Mexico masuk ada? Mari. Ya, enak. Ah. Ya, lawan Iran ya. Amerika. Mungkin itu lah tanya lo. Itu Jerman kan yang bayu lo. Iya, mana pun yang ngalah. Ya kalau mana tuh bisa, bisa di malot. Jelas seri petang main Spanyol. Kalau itu apa bisa masuk ya? Kalau depan itu mana lawan apa? Ya sama aja Argentina. Sama aja Argentina. Nah, do itu menang-menang semangat aja sama aja Japo Arab. Arab ketemu kan menang do. Dan tuh kan tahu enggak payah leh. Jadi awal-awal tuh semangat aja ya. Kalau ada Japo lah cek do bagi main do. Sudah ke mana? Ah, ya mantap. Itu tadi kan yang lagi kan. Iya. Japo itu bola ada Tapi main. Orang tu semangat di awal-awal itu ya. Dia mental juara tu tak doh. Dia disambut mental juara tu itu. Jadi di awal-awal hebat atau tak tahu beko ndak menggarik lah. Orang tu kadang-kadang di awal bantu dia gagiannya aja ya. Menggadangkan hati lah. Ndak, maksudnya orang tu bantu menggadang-gadangkan hati lah, pelapela katanya kan. Contoh Argentina, masa Argentina bisa kalah? Ya itu tergantung besok. Kalau tanding lah terakhir, terakhir itu menentukan. Ronaldo. Itu payahnya. Banyak tim tuh payahnya hanya mengandalkan berapa orang. Enggak merata apa ya do skillnya. Yeah.